Ya, pemirsa, pengangkutan material proyek dengan menggunakan angkutan transportasi mobil dump truck di jalan lintas Serdang Jaya menuju wilayah Parit Deli dan desa Sungai Dungun, Kecamatan Kuala Betara, Tanjung Jabung Barat diprotes warga. Pasalnya puluhan truk yang mengangkut tanah kuning di dua desa tersebut menimbulkan kabut debu yang sangat tebal dan mengganggu pemandangan pengguna kendaraan roda dua serta membuat anak-anak terserang batuk dan demam. Warga meminta pihak rekanan untuk menyiram air di jalan yang dilalui agar debu tidak mengganggu pemandangan dan menyebabkan gangguan kesehatan. Menurut Edi, warga yang tinggal di desa Sungai Terap, Kecamatan Betara yang dilalui material proyek mengatakan, akibat debu tebal yang ditimbulkan oleh mobilisasi pengangkutan material proyek, banyak balita yang terserang batuk dan demam di kawasan tersebut. Ia berharap kontraktor yang mengerjakan proyek dan melintas di desanya peduli dan bertanggung jawab menyiapkan air di sepanjang jalan yang dilintasi angkutan material proyek. Warga kabarnya mengeluh, ini bisa disampaikan? Wah, betul, Pak. Macam mana? Hari-hari lewat, tidak siang, tidak malam. Namanya debu minta ampun. Ini akibat apa nih? Yang jelas mobil lah masuknya, tidak putus-putus. Dari apa? Kegiatan apa nih? Katanya ada pembangunan di dalam. Jadi... Terus sementara ini yang jelas masyarakatnya itu kepinginnya disiram aja jalannya sudah gitu kan. Mau siang mau malam lewat-lewat aja enggak masalah kan. Tapi harus disiram. Nah itu. Pekerjaan proyek jalan di dusun selalu lepas dari pengawasan akibatnya warga selalu menjadi korban. Untuk mengantisipasi banyaknya debu, warga setiap hari terpaksa menyiram jalan dengan menggunakan ember di depan rumah mereka masing-masing. Surya Kurniawan, Cek TV, melaporkan.